Annyeong teman-teman Autofam nih, okay guys. Buat teman-teman Autofam yang penasaran sama mobil ready stocknya Autofam, penasaran? Aku bakal kasih tahu kalian untuk mobil-mobil Autofam yang harganya 200-an juta ya. Penasaran nggak kalian sama mobil-mobil yang harganya 200-an juta, TDP-nya murah dan udah pasti pas banget buat kantong? Yuk, aku kasih tahu ke kalian. Nih, sekarang aku kenalin ke kalian mini cars yang banyak banget orang cari, yaitu adalah Honda Jazz 2017 ya, 1.5 RS ya guys ya. Nih, dia juga tampilannya udah bagus banget dan juga dia KM-nya baru 58.000 ya. Harganya ada di 220 juta aja. Itu untuk harga cash-nya. Kalau harga kreditnya ada di 210 juta. Oke, nih kalau aku kasih tahu kalian TDP-nya itu juga masih terjangkau banget ya, TDP-nya hanya di 21 juta aja ya, angsurannya ada di 7 juta, pajaknya udah pasti panjang banget nih, pajaknya ada di bulan 1 2025, panjang kan. Oke, sekarang kita langsung next ke mobil satunya nih ya. Oke, sekarang aku ada di temennya Honda Jazz juga. Dia sama-sama Honda Jazz, oke, sama-sama Honda, cuma beda tahun aja. Cuman kalau yang tadi warnanya silver, sekarang ini warnanya hitam ya, beda tahun. Kalau ini di tahun 2018 ya, KM-nya juga masih 40.000 guys. Di tahun 2018 mobilnya KM-nya masih 40.000, yang pasti sama-sama 1.5 RS ya guys ya. Pajaknya juga ini udah panjang, pajaknya hidup sampai bulan 12 2024 ya. Tinggal kalian pilih aja mau warna silver atau warna hitam, beda tahun. Kalau yang ini 2018, yang ini 2017. Oke, harganya di cashnya ada di 235 juta ya. Kalau untuk kreditnya di 225 juta, TDP-nya juga nggak kalah menarik, lebih rendah ya. Ini ada di 12 jutaan aja loh guys TDP-nya, dan udah pasti angsurannya ada di 9 juta ya. Tinggal kalian pilih aja mau yang 2017 atau yang 2018 ya. Oke guys, kita lanjut ke mobil selanjutnya. Oke nih guys, sekarang aku ada di Honda juga, tapi ini bedanya tipe SUV ya. Ini ada Honda HR-V 1.5e. Ini ada di 2018. Nah, ini cocok banget buat kalian ya. Misalnya mobil-mobil keluarga juga ini masih cocok banget ya. Ide ini ada di 2018. KM-nya juga masih 49.000 guys ya. Di tahun 2018 ya. Pak, KM-nya masih 49.000. Pajaknya juga masih bulan 12 2024 nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari mobil untuk keluarga, HR-V juga bisa termasuk ya untuk mobil keluarga. Oke, ya di harga cash-nya dia ada di 220 juta dan untuk di harga kreditnya ada di 210 juta aja nih. Untuk TDP-nya juga dia minim banget ya. Jadi kalian bisa dapat mobil keluarga harga murah, TDP-nya juga murah banget, ada di 13 juta aja. 13 juta kalian udah bisa dapat mobil Honda HR-V 2018, KM-nya masih 49.000 nih. Angsurannya juga cuman 8 juta aja. Keren kan guys? Jadi kalau mau cari mobil keluarga, harganya murah, TDP-nya bagus, TDP-nya menurut kalian oke, tinggal pilih HR-V 2018 ini. KM-nya masih 49.000. Penasaran sama mobil yang 200 jutaan apalagi? Yuk, aku kasih tahu. Dengan edisi Honda, kalau yang tadi SUV sama mini car, sekarang aku balik ke mobil MPV, mobil keluarga yang pengen punya mobil MPV yang pasti murah ya kan. Aku kenalin sama Honda Odyssey gitu.
Honda Odyssey ini dia ini 2014 2.4 ya, 2.4 tipenya S ya. Pajaknya juga ini udah pasti panjang ya. Masih bulan 12 2024. Tenang aja guys, kalian kalau beli mobil di Otofem udah pasti pajaknya panjang. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang mobil, silakan cek yang ada di kolom deskripsi aja. Pilih nomor salesnya yang mana yang mau kalian chat ya. Harganya juga ini murah banget ya. Tentu aja ini murah, masih sekitar harga cashnya 250 juta ya di tahun 2014 ya. Harganya masih 250 juta, harga kreditnya di 235 juta. Murah kan dengan mobil MPV impian ya, impian banyak orang yang pengen punya mobil MPV. Udah pasti murah, udah pasti solusinya cuman Odyssey sih menurut gue ya. Oke teman-teman semuanya, TDP-nya cuman 67 juta aja, tapi bisa nego harga semua mobil yang ada di Otofem ini, semua nego di tempat sampai jadi pokoknya nih ya. Angsurannya juga cuman 7 juta aja. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang mobil, mau nego dan lain-lain, itu bisa langsung hubungin sales yang ada di deskripsi bawah, atau mau langsung datang ke showroom boleh. Sales kita standby kok guys, tenang aja ya. Jadi cocok gak nih, kalian mau pilih Honda yang mana? Ada Honda HR-V yang tadi atau Odyssey yang khusus untuk keluarga, bukan khusus keluarga doang sih. Misalnya kalau buat remaja-remaja atau apa lebih suka MPV atau SUV, pilih aja mau HR-V atau Odyssey. Oke guys, kalian penasaran gak sih sama mobil SUV lainnya yang mau aku kasih tahu di harga 200 jutaan? Penasaran? Aku kasih tahu. Oke, yuk guys. Tadi udah di bagian perhondaan ya, mulai dari mini car, SUV sama MPV. Sekarang aku bagian ke Toyota ya. Toyota udah pasti dong, kalian udah bisa lihat ini Toyota apa? Toyota Rush ya. Toyota Rush 1.5 udah TRD Sportivo. Toyota Rush ini juga banyak banget orang cari ya, bukan cuma Rush tapi yang tadi aku sebutin Honda, RV dan lain-lain itu termasuk laku banget ya. Jadi ini juga termasuk banget nih Toyota Rush. Ini Toyota Rush 1.5 TRD Sportivo 2018 ya. Perfect condition, full original. Semuanya pokoknya mobil-mobil yang ada di Otofem tuh keren-keren. Quality is our priority ya guys ya. Pajaknya juga ini tuh masih hidup sampai bulan 10 2024 ya. Jadi udah pajaknya panjang, perfect condition ya. Udah pasti tuh Otofem utamain quality is our priority. Jadi kalau kalian masih penasaran banget sama mobil-mobil yang ada di Otofem, coba cek deskripsi di bawah, hubungin sales-sales kita nih. Oke guys, oke. Kalian penasaran sama harganya? Ini harganya di cashnya 205 juta ya, 205 juta udah dapat Toyota Rush ya. Atau misalnya kalian mau kredit juga bisa, ada di 195 juta aja udah bisa bawa pulang mobil Rush ini ya. TDP-nya juga murah banget loh guys loh. TDP-nya cuma 10 juta aja dan angsurannya cuma 7 juta ya. Pajaknya hidup sampai bulan 10 2024. Autofem tidak pernah menjual pajak mati, itu pasti selalu pajaknya hidup. Dan kita juga selalu kalau misalnya customer ada yang beli atau udah DP, kita langsung general check up ke bengkel resmi semua mobil-mobil yang ada di Autofem ya guys ya. Jadi kalian mau pilih yang mana nih? Mau Honda atau Toyota? Hondanya udah aku kasih tahu, ada mini cars, HR-V sama MPV. Tadi juga aku udah jelasin sama Toyota. Sekarang aku kasih tahu lagi satu lagi mobil yang harganya 200 jutaan tapi fiturnya dan lain-lain itu udah lengkap, perfect condition. Oke guys, lanjut. Tadi aku udah kasih tahu kalian beberapa mobil dari Honda sampai Toyota yang harganya 200 jutaan mulai dari mini cars, SUV, MPV ya. Sekarang aku mau kasih tahu brand lainnya, itu adalah di Mitsubishi Expander Cross 1.5 2021 warnanya silver ya guys ya. Ini 2021 warnanya silver, platnya juga ganjil ya. KM-nya masih 65.000 ya, KM-nya 65.000. Pajaknya juga masih panjang banget, pajaknya masih di bulan 6 2025. Di tahun 2021 pajaknya juga oke, udah panjang banget ya. Ini juga harganya cashnya 235 juta aja. Kreditnya ada di 220 juta aja, kalian udah bisa bawa pulang mobil Expander
Cross ini. TDP-nya juga nggak kalah menarik daripada yang tadi aku mobil-mobil yang tadi aku kasih tahu kalian. TDP-nya 7 juta loh guys. TDP-nya 7 juta kalian udah bisa bawa pulang Xpander Cross ini di tahun 2021. Pajaknya juga masih panjang banget tahun depan loh, ya kan? Dan juga angsurannya juga masih sekitar 9 jutaan. Tapi kalau kalian masih mau nego ya, kalau mau nego dan lain-lain atau misalnya pengen tahu mobil yang lain di Autofam, tinggal hubungin sales kita yang ada di deskripsi aja ya. Selain itu, Xpander ini juga SUV cocok banget untuk keluarga juga cocok, atau misalnya remaja-remaja atau misalnya BG-BG pengen punya mobil gitu ya, bisa banget sih mobil-mobil yang tadi aku sebutin. Oke guys, tadi aku ada 6 mobil, kalian tinggal pilih aja lebih suka yang mana. Balik lagi, kalian mau tanya-tanya tinggal langsung cek nomor salesnya yang ada di deskripsi. Udah pasti beli mobil di Autofam itu general check up dulu ya, general check up ke bengkel resmi. Balik lagi, Autofam itu quality is our priority, jadi kualitas dulu. Jadi kalau kalian senang, kita juga puas guys. Oke, okay? Thank you untuk hari ini, tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu ya di channel Autofam TV. Oke, okay, dadah teman-teman.